Udah level 3 Belerik, tenang. Kita punya Zilong yang udah terangkan sekarang guys. Dia gak bakal maju-maju ke depan tuh. Kasih ngantuk loh. Tidur abang-abang semua, tidur. Tidur, ditidur sama Zilong, tidur. Tidur. Iya. Kita ajiknya dari 100, sisa 16 nih. Lagi bareng gue San Karis, masih di Magic Chess again. Okay. Jadi setelah kemarin gue udah coba pakai Austus 3 ya, yang dimana gue malah endingnya kalian tahu juga kan kemarin. Tapi benar-benar masih worth it banget sih Austus 3 guys. Sekarang kita mulai mencari lagi combo triple six guys. Gue bakal cari combo triple six lagi pakai Ria, dan sekarang gue bakal tentuin langsung dari awal ya. Gue bakal bikin yang ada Kedianya, pokoknya sebelumnya kan gue udah bikin yang ada Astronya udah, yang ada Wyrmseyernya juga udah. Sekarang kita cari yang ada Kedianya guys. Pokoknya nyambungnya kemana aja itu boleh, yang penting ada Kedianya intinya ya. Thank you banget buat kalian yang udah mampir ke sini. Kita langsung aja ke gameplaynya guys. Enjoy the video. Let's go. Kita ambil one-one langsung guys. Jangan sampai diambil orang. Soalnya ini Wawan bener-bener sangat amat penting. Kita langsung blessingin ke Wawan ntar ya. Atau gak ke Chow kali. Mau itu wrestlernya, mau itu Kedianya, mau archernya juga kan boleh. Soalnya itu tiga sih yang paling fleksibel sekarang guys. Sisanya Marty sama Kaguroi. Kita jual dulu. Dapat Irita sama Mia boleh di awal guys. Dan ada combo yang bener-bener bikin bete sih sebenarnya ya. Ada combo Nature Spirit sama Estes Rafaela gitu-gituan guys. Itu bener-bener kuat dan simple banget ngebikinnya ya. Gua ngelawan ituan mulu tuh agak kesusahan mulu dari tadi. Dan wajib dicoba juga sih, ntar gua coba dah ya. Come on, apakah kita bakal mengawali hari dengan Inspire? Boom! Kita awali hari dengan Inspire bener guys. Taruh ke Wawan ya, ke Irita leng. Wawan tuh bener-bener kureng. Apa gue bilang di awal tuh ya. Keluarnya gini-ginian ya. Gue gak bisa duit 10 nih ngomong-ngomong guys. Paling sementara kita bawa dulu ini para gunner-gunnernya ya. Gak usah pakai dulu archernya ini guys. Taruh depan ini jauhnya kali. Lu kayak retail ya depan tuh. Kita di carry dulu sama Roger. Roger is number one. Kalau kalian lihat tuh konten gue yang Roger Wyrm Slayer tuh, ciami banget tuh Roger gue guys. Pokoknya kalian wajib tonton itu ya. Belum ada itu Roger seberingas punya gua di situ guys. Menang juga sih ini kayaknya ya. Menang sih mestinya. Ayo, come on, jangan kalah sama Roger sono. Gak ada Inspire dia ya. Kita awali dengan Inspire nih hari-hari kita guys. Pakai Prisainya tuh si Harper. Akai ke, Chow ke, atau siapa ke. Nongolnya malah giniannya. Tapi ada Mia sama Hanaboy guys. Mia sama Hanaboy udah muncul ya. Bentar, gimana dong. Mesti gua jual satu nih kayaknya nih, si Roger atau Kimi nih guys. Kimi deh kita jual. Bantuin sama Wawan depan tuh. Buat ngetebe dulu Wawannya sekarang ya. Tetap di Roger dulu. Kita ini damage utama sekarang guys. Buset dah, udah level 2 nya 3 biji. Bang, mau kemana sih? Rusuh amat anjir. Pakai Remy juga dia ya. Tapi Remy nya bukan Remy 3 sih. Come on Roger, matiin satu. Cakep. Seenggaknya kita bisa ngekill satu dulu ya. Atau gak dua nih sama Akai. Akai, kamu akan jadi milik saya nanti Akai. Aduh gak mati akannya guys, brengsoy. Gak apa-apa lah ya, mau di paling bawah juga deng. Bisa jadi ada biji-bijian yang berguna kita bawa nanti ya. Kita bawa semuanya, boom. Nah Wawannya udah ada dua guys. Level 2 juga si Layla ya. Kayaknya gue bakal bawa dulu jauhnya sama Layla. Masukin jauhnya dulu, ganti retail. Layla di belakang, Wawan tar dulu, jual dulu ini si Franco. Gue pengen bawa Chow-nya nih, biar aktif gimana ya. Biar aktif ini si wrestlernya. Gak usah deh, udah retail dulu guys. Tar dulu retail ya. Seenggaknya punya Layla level 2 sama ini si Jauhead. Walaupun lawannya Nature nih. Ini calon-calon bakal ke ini sih kayaknya ya. Ke Estes tuh guys. Nature Estes bener-bener nyusahin tuh combo. Tapi tenang, kita bakal nanti basmi pakai Wawan guys. Aduh ini mesti jual siapa ya. Mia aja kali. Mia kita jual atau gak Hanaboy nih guys. Mia dulu deh. Mia atau gak Hanaboy guys. Hanaboy kita jual ya. Soalnya belum tentu langsung kita ke archernya. Tau di sini udah punya Irithel juga kan buat ngaktifin tiga ini archer nih. Kita bawa jangan sampai lupa semuanya. Taruh ke Wawan. Ser. Kok kemarin-kemarin gue gak langsung pakai ya. Soalnya belum tentu gitu kan. Cuma sekarang langsung gue pake. Soalnya kita udah tentu bakal main ini ke Dragon Altar. Kediain Dragon Altar mulu dan apa sih. Kita bakal main ke Kedianya guys. Sudah dapat THS juga nih, udah mantap buat Wawan ya. Dan gue belum tahu tuh tadi dapat biji apa nih. Ser, Kedianya dapat guys. Seenggaknya ya. Apa sih nih, Zilong udah muncul di awal kayak gini. Jadi enak banget gue jadinya ya. Zilong langsung kita masukin. Dan gue mesti ganti dulu sih ini gunner-gunnernya kita keluarin guys. Masukin dulu Wawan. Ntar dulu deh jauh head biar aktif nih archernya juga ya.
Seenggaknya sekarang udah punya Zilong di awal-awal udah nikmat ini. Wah, ini Aus terus nih, dia lagi ngumpulin Shar, guys. Kalau boleh sih gua kalah di sini gak apa-apa ya, biar dia gagal ngumpulin ke goldnya tuh. Tapi kayaknya menang sih. Ya udahlah, gak apa-apa, kita ikhlaskan. Kita bikin tuh dia jadi ya kombonya. Tapi nanti kita bantai di akhir-akhir, guys, santai. Udah 4 kayak dia nih sementara. Wrestlernya juga lumayan ini ya, gua dulu retail deh. Soalnya emang yang paling dekat tuh kita ke wrestler, ke archer, sama ke kedianya, guys. Kalau ke WM kan gak ada biji WM, walaupun ada 2 WM-nya. Ada si monyet sama si Zilong ya. Apa archernya gak usah gua nyalain dulu kali ya. Ini juga kagak nongol-nongol lagi nih, mau level 1 sampai akhir apa dia. Kalau misalkan ada biji WM, bener-bener bisa gampang ke 6-6-6-6 ya. Untungnya kagak ada tuh. Kayak dulu kan, kalau dulu kan di elf tuh, elf ada assassin 2, ada archer 2. Makanya 6-6-6-6 tuh dulu di pasti elfnya ada, guys, diikutin. Kita lihat nih dia pakai apa, pakai Remi. Zilong gua udah pakai DHS, coy. Come on Zilong, jangan malu-maluin. Timpuk tuh Martis. Kita bikin krempeng ini nih. Si Jauhead, bukan krempeng sih ya. Gua keingetan kalau pakai Zilong tuh pakai Starpole lah. Gimana pakai Zilong pakai Starpole, gua ingetnya ya. Dan udah jelas sekarang kita bakal dapetin Star Core antara Archer, Wrestler atau gak kayak dia ya. Mestinya sih. Ambil dulu Chow sama Yin. Ser. Irita level 2 lumayan. Bawa juga ini si Aldous nih, lumayan ya. Kita kumpulin lah dari sekarang, guys, nih wrestler-wrestlernya juga. Selagi duit masih aman ya. Paling abis ini kita up level ya. Gak usah kita ngurusin Mia level 2. Mau level 2 ya syukur, kalau enggak ya kita ganti ntar kalau dapat biji Archer, guys. Item Golden Staff boleh, buku boleh ya. Atau gak Dominant Ice juga gak apa-apa. Kita lihat aja dikasihnya kayak apa nih. Please, please, please. Hah? Buku, guys, udah jelas kita kasih buku lah ke Zilong. Tuh kak, ke retail nanti ya. Up level enaknya gue nyalain dulu ke WM sih ini nih. Gak usah pakai si Chow ya. Ntar kita up dulu. Sar, apa nih? Kedi ya, udah jelas, guys. Diberkati oleh Great Dragon, pemilik akan hidup kembali dalam 2 detik setelah tereliminasi. Enaknya buat si monyet ntar ya. Pasti Sun, si Sun. Cuma ada Sunnya tapi WM nongol tuh. Berarti ini wrestler tar dulu. Kita nyalain dulu ke WM-nya, guys. Supaya ada lifesteal ya, seenggaknya. Nah, kayak gini. Tapi Zilong tetap kita umpetin dulu. Tinggal nyari Akai sini udah jadi 6 kayak dia ya. Akai juga lumayan songong juga dari tadi gak nongol-nongol ya si Brengsoy. Kita ngeroll dulu di 6 kayaknya sih, sampai 6 kayak dia nih. Biar kita ganti langsung ini. Dua-dua orang ini di depan nih pakai Akai. Sementara ya sebelum ada si monyet. Masih pada kurus nih musuh. Aduh bang, abang kayaknya bakal kece tuh main dalam bang. Abang Harper. Tapi pedes juga, guys, lihat. Zilong gua sampai bercocoran kayak gitu barusan ya. Kenapa tuh? Gak tau kenapa anda barusan ya. Tarik itu lailannya, cakep. Come on Iritel, matiin dulu tuh sabar. Buset dah Kimi, kalau lihat Kimi nembak tuh kayak satisfying banget, guys. Kayak santai banget gitu kan. Kagak gerak yang. Ih sumpah sih, mana ini si Akai ya. Kayaknya gue abis ini up level aja dulu, guys. Kita nyalain ke 4 wrestler kali ya. Yang main kayak dia banyak banget, gila. Ada 4 orang ini. Kita lihat aja siapa yang paling duluan jadi ini ya. Ada estes-estesan, tenang. Zilong gua langsung digigit-gigit sama Lancelot. Lancelotnya dulu, weh. Untung dilempar sama Jauhead dia, guys. Dibokok sekarang, dibokil anjir tuh Lancelotnya ya. Sar, come on, Zilong. Tuh, kejar nih. Oh my Venus, di belakang sendirian, mau ngapain? Tidak bisa apa-apa kamu, dek. Dia pakai apaan sih? Ini pakai Tars ya. Ketars 3 tuh agak-agak ngeri juga sih. Mesti dapetin Starfall nih kita nih buat Zilong ntar, guys. Ngomong-ngomong Akai gak nongol-nongol ya. Si Brengsoy yang mana sih? Supaya langsung aktif 6 nih kedianya. Up level dulu. Sar, masih gak ada Akai sumpah ya. Kalau gua ke wrestler mesti matiin archernya nih. Gimana nih? Ntar dulu, guys. Ini archernya juga cuman Iritel yang ngegendong sih. Aduh gak keganti sih ini. Udahlah gak apa-apa. Bingung gua barusan mau nyalain kemana dulu. Ditarik Iritel gua. Level 2 cumi-cumi juga tuh orang ya. Dapat dari utusnya, enak banget nih si Bangke. Tapi tenang, Zilong gua sangkanya bisa ngematiin berapa orang dari sana ya. Oh, Akainya juga mati. Zilong musuh juga, bukan Zilong akang-akang biasa tuh Zilongnya. Nih cuminya, kasih tahu. Cuminya kita matiin. Come on. Hah, Zilong gua rasain tuh. Mau ngehealnya berapa kali juga tetap dibante sama Zilong gua, guys. Tenang. Dia ngumpulin lagi Shar ini, aduh. Cumi dia ya jadi hypernya tuh. Seafood deh. Ini sengaja gak gua bawa WM-nya ya. Buat sementara doang ini, guys. Ada kayak dia lagi, tapi banyak yang pakai kayak dia sih. Gak kebagian sih kayaknya nih. Kebagian gak? Kalau gak kebagian boleh Immortal sih atau Golden Staff. Immortal atau Golden Staff, pada mantep nih ini itemnya, lumayan. Golden Staff,
Golden Staff di bawah Yahuda si Halber. Ya udah dikasih sisa aja guys, gak apa-apa ya. Seenggaknya Luoyi kek atau siapa kek ini, kayak dia Akai ya. Ah, nah Luoyi nongol juga akhirnya. Kita aktifin langsung guys. Berarti tambah satu siapa ya, Jauhead. Buat aktifin ini wrestlernya juga. Udah 6 kek dia sekarang. Ini buku kayaknya kita taruh dulu ke si retail deh, si Albert di Jilong. WM nya thank you ya, nih kita sisa wrestler masih gua simpan guys. Ini nyari Wanwan sih, Luoyi lumayan. Ser, nah Wanwan get one dapat. Kita pindahin itemnya di Jilong guys. Sekarang udah mulai nih ke Wanwan ya, kita utamakan dulu. Udah level 2 soalnya. Buset, level 3 Franco, mau diapain itu bang? Menjadi hyper Franco nih. Kita lihat Wanwan gua guys. Wanwan sekarang udah menggelegar nih ya. Udah dipakein juga ini DHS nih sama ini Inspire. Mati kamu Claude. Come on. Matiin lagi Claude-nya. Sisa ini Franco. Mungkin juga gak sakit ya, padahal level 3 itu tuh si Franco tahu. Ini ada yang nyari Akai ya, padahal sampai sisa 6 ini Akai. Yang main kadianya banyak guys. 1 2 3 orang sekarang termasuk gua ya. Udah mulai ada yang transisi, tadinya 4 orang nih. Ada Hanaboy. Hanaboy kita main dulu ya. Udahlah gak usah ngeroll dulu guys. Kita ngeroll nanti di level 8 lah, nyari ini Zilong nih level 2. Ini masih gua pengen taruh di si Gokong sebenarnya sih ya. Gokong kan enak guys, kalau misalkan hidup lagi itu kan bisa nge-clone lagi gitu kan. Walaupun di Zilong juga gak terlalu jelek-jelek juga sih. Tau Zilong juga kastanya lumayan tinggi gitu di ini kayak dia ya. Level 2 kayak gini udah kelar sih ini. Udah kelar abang bang. Kayak cerit dalam ini bang. Aduh kalau gak ada yang mati dari gua nih langsung pulang dia guys. Kalau yang mati satu, sisa satu darah. Seenggaknya dalam sih ini bang, serius dah. Wawan gua lihat nih. Nih wawan gua loncat ntar lagi ya. Ser. Oh iya kemarin ada yang request nih buat ngasih Ivar Julian gua bikin konten ya. Gua juga agak pengen sih, soalnya pedes juga itu Julian guys. Paling kalau mau Forsaken Light sama WM atau gua Forsaken Light sama Mage ya. Tapi lebih ke WM sih kayaknya guys. Kalau mau Hyper Julian sih. Kita tunggu dulu satu match, abis ini kita up level guys. Ah, Hanaboy muncul lagi, oke. Kita bawa dulu Hanaboy-nya. Mulai kumpulin nih archer-nya, guys. Siapa tahu dapat biji archer sekarang kan. Kita langsung taruh ke Zilong archer atau gak wrestler dulu. Kalau misalkan dapat wrestler dulu, gua bakal buang-buang dulu ini si archer-nya ya. Kalau misalkan dapat archer dulu, baru gua buang-buang dulu ini si wrestler-nya, guys. Kalau gak dapat dua-duanya, puyeng. Cuman emang kayak dia tuh di awal-awal mid game kayak ini juga gak terlalu beringas banget sih. Bener-bener di late game banget baru kerasa enaknya ya kayak dia tuh. Udah pada gendut apalagi gitu kan. Come on. Biji apakah yang dikasih sama Muntong? Biji wrestler atau archer? Nah pusing kan gua. Nah lo Sir Golden Staff. Ntar guys gak bawa dulu ya. Kita gak bawa dulu. Soalnya kita lihat dulu sekarang bakal dikasih apa nih. Sir dikasih wrestler. Berarti wrestler dulu guys. Kita ke wrestler dulu berarti ya. Jangan ke archer. Wrestlernya ambil. Wrestlernya ambil juga. Taruh ini ke Zilong. Mana Zilong gua? Zilong. Kita taruh Wanwannya ini Golden Staff. Masukin dulu wrestlernya. Buang dulu ini archernya. Nah kayak gini. Sementara doang. Ini sekarang kita udah punya nih Zilong wrestler guys. Kayak dianya masih di retail aja kali ya. Soalnya agak gendut juga lumayan sih. Paling abis ini kita up level. Lalu ada Aldous. Ada Aldous bisa ganti siapa ya? Ganti si Masha. Atau gua Jauhead. Jauhead deh. Jauhead kita buang ya. Zilong kita kasih buku. Nih retail pengen gua buang tapi masih level 2 dia guys. Dia level 2 maksudnya, jadi sayang juga gitu kan. Udah punya Zilong wrestler nih. Tenang. Kita lihat dia pakai apa. Pakai itu Yodora kayak dia guys. Lumayan juga eksperimennya nih ya. Ah, matiin tuh Yodoranya dulu. Yodoranya dulu please. Jangan sampai nyetrum mawan gua please. Come on. Zilong gua juga masih dikeroyok sama dua orang di kiri guys. Lihat tuh. Beringas banget Zilong gua kan. Ah, nyetrum apaan tuh Yodora. Cakep. Pulang abang bang. Belum pulang anjir. Sisa 6 dia brengsoy. Ini rasanya pengen gua taruh ke si Badang. Tapi Badangnya belum nongol guys. Bentar ya. Iritel tak dulu Yin sama ini Aldous. Skip. Zilong lagi. Roll lagi. Aldous lagi. Roll lagi. Yin mantap. Naik roll lagi. Ada Mia level 2. Kita simpan aja ya. Luoyi. Luoyi mending gua ganti pakai si Sun guys. Skip dulu deh. Level 1 gak apa-apa. Sar. Ada Masha. Roll lagi. Aduh gak ada si Badang. Apa gua taruh di Aldous aja ya. Nico juga masih level 1 masalahnya guys. Sabar aja dulu lah. Kita sabar dulu. Sabar dulu. Sabar dulu. Ini Jilong juga masih kurus ya. Gue dikasih seneng doang di awal tadi brengsoy ini. Come on long. Jangan malu-maluin long. Aduh Jilong gue udah mau mati lagi. Padahal Jilongnya Zilong wrestler nih ya. Bukan Zilong akang-akang biasa guys. Kalau kecret nih dalam nih. Nah ini nih combo yang gue bilang ngeselin guys. Dia pakai nature. Pakai ini Estes ya. Bener-bener brengsoy banget sih ini. Berapa nih? 31. Lihat tuh. Satu kali kena damage ya. Bener-bener tidak enak gitu.
Masih gak ada gokong, sar. Duit lagi, sar. Ah, Zilong level 2 sekarang tuh. Kita berhenti dulu ngerol. Lalu gua kasih yang di Ion ke Zilong aja, guys. Soalnya nih Wan-Wan juga gak aktif nih archernya ya. Mending kita all in dulu ke Zilong nih. Level 2 Bane masih yang tadi, tenang. Ada Zilong wrestler di sini, bro. Come on. Come on Zilong, kasih ngantuk. Ngantuk Zilong dia, guys. Ini juga Freya-nya kita kasih ngantuk, tidur Freya. Tidur Freya. Jabarin long. Freya-nya kok ada 2 ini ya? Pertama tadi ada Freya juga sih. Oh, udah mau level 3 aja tuh orang Freya-nya ya. Gila, sisa 3 orang perkara apa? Perkara tuh Silvana TikTok tuh yang pakai itu nature sama ini si Estes ya. Hah, mesti dapat gokong tuh, guys, serius. Nah, dapat archer, dapat slot. Mendingan slot dulu deh. Jangan sampai kita kasih slot ke tuh orang ya, makin banyak lagi ntar hero-nya nih. Zilong lagi, roll dulu. Nah, ada badang tuh. Badang buat ganti ini si Masya ya. Kita taruh ke badang ininya, guys. Ini ke badang, aduh ini ke Zilong aja deh. Kan gokong gak nongol-nongol nih. Sar. Ih, kenapa sih doi mulu ya? Yang nongol serius, guys. Ser. Level 2 Hana Boy. Kebablasan lagi gue ngerol kan kalau kayak gini. Udahlah, kita masukin dulu archernya ya. Seenggaknya ini si Wawan gue agak-agak ada pedes gitu. Pengennya si QM gue nih. Cuman si Sunnya gak nongol-nongol ini. Come on, long. Kita kasih ngantuk, long. Wah, Zilongnya masih di kanan, guys. Kena stun sama ada orang nih ya di sini. Come on. Badangnya udah menggelegar di sana, guys. Kasih dempet sama Luoyi. Bisa gak sih? Aduh, Zilong gua kena stun lagi. Kena stun, kena setrum. Sumpah, ini gimana cara ngalahinnya, guys? Zilong gua hidup lagi ya. Gua pakein itu yang dari KD aja, bener, guys. Untung selamat. Baru ketemu mirrornya doang tuh, belum yang asli, guys. Kita bawa dulu Melissa. Emang susah banget sih ini keluar stun ya kalau level 8. Di level 9, guys. Kita bisa bikin lawan wrestler juga ya. Kita bisa buang satu wrestlernya nih, si Yin kayaknya ntar. Zilong gua mesti agak kanan. Ini juga gak ada ini kan, gak ada yang tarik-tarikan tuh. Udah, kita sabar dulu, guys. Kita up level aja abis ini ya. Susah ini nyari si Sun Gokong is in the house nih. Damage-nya masih di Zilong tadi 30.000 tuh. Masih bisa gak nih? Tadi lawannya tuh mirror-nya ya. Sekarang lawannya aslinya nih. Gak ada yang bisa nyulik si Estes juga ya dari sono tuh. Yuk Wawan, come on. Come on. Zilong gua bisa hidup 2 kali ini, tenang ya. Gak hidup 1 kali doang dia. Kasih nunduk. Kasih nunduk terus. Kasih nunduk terus, long. Zilong gua masih hidup lagi ntar abis ini, santai. Masih hidup lagi Zilong gua, guys. Tenang, tenang, tenang. Nih Oh My Penis di sana nih. Mau ngapain Oh My Penis? 100 mulu darah abang, kenapa sih bang? Mesti level 3 Zilong nih, wajib ini, wajib. Sumpah nih Luoyi mulu dari tadi, kenapa dah? Kalau gua kumpulin udah level 7 kayaknya tuh dari Luoyi ya. Kita kan sekarang bisa aktifin nih, nyari wrestler atau archer. Cuman yang kurangnya archer kan. Kalau mau kita nyari biji archer, tapi taruh di siapa? Di Zilong juga apa? Yuk kasih biji wrestler atau archer. Biji wrestler atau archer, please. Come on. Biar jadi triple six nih ya. Biar jadi triple six. Ser. Nah, archer lagi, guys. Kita bawa archer lah. Wrestler udah ya. Sama immortal, up level, Louis skip. Berarti kita nyari archer dari Shanabi. Dapat archer lagi kan. Dapat gokong juga kita ganti ini si Luoyi. Kurang satu archer si Mia. Udah, guys. Udah 6 archer, 6 kayak dia, 6 wrestler. Cuman pertanyaannya, bisa nggak gitu? Immortal kita taruh gokong dah sama archer yang ada di situ ya. Ini di si Aldous tuh. Soalnya ini pada tebal-tebal. Ya udahlah, pasrah aja, guys. Kita lihat nih. Cuman udah jadi triple six lah intinya ini ya. Aduh, Zilong gua jadi boneka, bang. Ke come on, long. Buku kayaknya gua taruh di gokong aja ya, biar pusing mereka tuh. Come on. Iya, mantap. Beleknya ditenang dua maco di sana, guys. Kita kasih tahu nih combo gini-gini ya nih, ha. Ini Zilongnya masih level 2, guys. Belum level 3. Hidup lagi Zilong gua. Iya. Melong, kita kroyok Oh My Venus biasa, guys, di akhir-akhir. Tinggal gua kasih buku ke si Gokong aja sih. Roll dulu, ada lagi ini si Zilong, roll lagi. Wawan level 3 bisa sih kayaknya nih. Buku dulu dah. Roll dulu buku ini di si Gokong ya. Damage-nya barusan one malah yang gede, guys. Archer-nya gak mau gua kasih ke Zilong dah, guys. Kasih aja ya. Ntar gua kasih archer gak ya, biar aman juga si Zilongnya kalau gua kasih archer. Tadulu. Gini aja dulu ya. Gua agak ragu nih mau ngasih archer ke Zilong, guys. Soalnya DHS sama Golden Staff udah paling mantep ya. Come on. Gokong. Gokong bikin kakek bunsin dulu biar bikin pusing itu Yudoranya tuh. Ser, mantap. One juga di sini free hit di belakang ya. Kita lihat, guys, bisa nggak nih kita ngalahin dia nih. Zilong gua masih bisa hidup, tenang. Mau mati sekali itu gak cukup buat Zilong gua, guys. Come on, long. Kena serum lagi Zilong gua, bangke.
Come on, mati lagi, tenang. Kita cicil, kita cicil. Kalau dapat biji Arthur lagi mantap sih, atau gak wrestler ya, kita nyalain WM ntar guys kalian nih. Ah, dapat Melissa ya buat ganti ini si Mia nih, gua bawa sengaja. Sar, keep dulu. Kita nyari ke si Jilong level 3 guys. Melissa aktif. Oke, kita taruh di kiri. Bye bye Mia, thank you. Roll lagi. Roll lagi. Belum dapat guys. Berarti kita kasih ke Melissa ini sekarang ya. Ini si Kedianya nih. Tetap damage di si Wanwan ya. Kalau kayak gitu udah DHS di Wanwan. Ini archernya di Zilong guys yang ada di si In. Nah, kayak gini. Wanwan mulu dari tadi damage-nya gede. Main juga ya, padahal level 2 ini si Wanwan. Udah level 3 Beleric, tenang. Kita punya Zilong yang udah teramankan sekarang guys. Dia gak bakal maju-maju ke depan tuh. Yolong, kasih ngantuk long. Tidur abang-abang semua, tidur. Tidur, ditidur sama Zilong, tidur. Tidur. Iya. Kita cicil dari 100 sisa 16 nih. WM-nya kita amanin guys, siapa tahu ada biji-bijian yang enak ya. Wah, Starfall atau wrestler tuh. Wrestler aja sih guys, kita bawa wrestler, kita buang salah satu nih. Si Yin bisa biar nyara WM-nya ya, biar ada lifesteal. Yin, thank you ya. Ini gua ganti ke WM, gua badang. Zilong sih enaknya nih. Level 2 juga ini si Badang nih. Cok mana sih level 1 mu dari tadi ya? Sar. Ada Gokong. Ntar gua gak bakal kepedean guys ya. Gak bakal ngeroll sampai 10 nih, tenang aja dulu. Jangan sampai nih bisa-bisa comeback sih. Tenang aja dulu, tenang. Wanwan juga nih gak nongol-nongol lagi ya, mau bintang 3 dia. Kalau misalkan ini menang udah kelar, kalau kalah kita masih bisa membalikan keadaan, tenang guys. Come on long. Cakep long, kasih ngantuk tuh Rogernya. Kasih ngantuk, buset nih darahnya ngehilnya, lihat guys. Gak ngotak ya. Untung gua kasih life steal sengganya di sini guys sekarang ya. Come on long. Come on long, bisa long. Kasih ngantuk long. Baru level 2 nih Zilong gua guys, hidup lagi Zilong gua. Oh my penis, mau ngapain di akhir-akhir kayak biasa. Udah kelar guys. Modal Zilong biji-bijian anjir. Triple six. Dan jangan salah nih, combo musuh yang dipakai ini tuh kombonya bener-bener menggila, bener-bener ngebetein guys. Apalagi kalau dia pakainya jangan ke Eva ya, ke Tars tuh. Gue juga penasaran pengen coba sih ya. Itu yang paling enaknya tuh mesti dapetin Star Core Nature yang 4 arah matangin tuh. Itu enaknya sih. Gue coba bikin kontennya ya, semoga aja bisa sukses gitu. Bikin kayak ginian yang barusan musuh tuh. Kenapa gue agak ngeremehin, karena emang bener pedes nih combo. Jangan salah guys. Oke guys, thank you banget buat kalian udah mampir ke sini. Kalau kalian suka di like videonya, kalau gak suka di dislike juga gak apa-apa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.